Roti melon nomor satu sedunia. Ada apa sih pagi-pagi begini? Soalnya hari ini... Oh iya, hari ini kan hari ulang tahunnya Dorami. Hadiahnya apa? Tahun ini aku akan berikan Dorami roti melon dari toko yang paling dia suka. Yang paling enak itu. Iya, toko roti melon yang sangat terkenal itu, benar? Iya, benar-benar. Yang dibuat menggunakan teknik khusus itu. Lalu bagian dalamnya agak kenyal. Pinggirannya renyah dan lumer di mulut. Sekali coba pasti langsung jatuh cinta dengan rasanya. Kakak menghadiahi aku roti melon yang luar biasa lezat seperti ini. Kakak memang paling baik. Tapi Doraemon, nanti keburu kehabisan loh. Sebaiknya kamu segera beli. Kamu tenang saja. Ini, hari ini tersedia 400 potong roti. Wah, baguslah kalau begitu. Aku akan bersemangat. Aku juga akan bersemangat. Tapi sekarang kamu bantu aku dulu ya. Ini. Selesai. Ternyata hiasan yang kita buat bagus juga ya, Doraemon. Sebentar lagi toko roti melonnya buka. Nobita, jangan bilang apa-apa soal hadiah ini pada Dorami ya. Aku pergi. Sudah belum? Kawannya enak sekali sih. Yang ngantri sudah sebanyak ini, aku kebagian tidak ya? Baunya enak sekali. Roti melon yang baru matang baru saja tiba. Ayo silakan antri satu-satu. Saya mau 5. Baik. Terima kasih banyak. Ya, pelanggan berikutnya. Aku mau 20. Aku mau 10. Akhirnya dapat juga. Aku mau 10. Aku mau 3. Aku 6. Aku mau 16 buah. Aku mau semuanya, boleh kan? Gelombang pertama sudah habis ya. Tunggu, aku belum kebagian. Maaf, tapi yang sekarang sudah habis. Setiap satu gelombang aku hanya sediakan 100 roti, tidak lebih tidak kurang. Antri, masih ada 3 gelombang. Masih ada 3 gelombang ya? Aku harus mengantri lagi. Selamat pagi, Nobita. Hai, selamat datang Dorami. Dan selamat ulang tahun juga ya. Terima kasih. Wah, indah sekali. Ini Doraemon yang buat loh. Tadi pagi kami yang pasang bersama. Aku senang sekali. Oh iya, kakak mana? Doraemon sedang pergi beli hadiah. Hah? Hadiahnya apa ya? Aku penasaran. 16, 17, 18. Kali ini pasti dapat. Awas! Aku dapat. Terima kasih, kamu baik sekali. Memang seharusnya begitu. Sudah ya? Gelombang kedua sudah dibuka. Aduh. 20 buah. Baik, sebentar ya. Berikutnya. Tolong 25 buah. Aku mau 16. Kalau begini, aku bisa tidak dapat lagi. Baik pagi ini. Tidak boleh, ini hadiah untuk Dorami. Aku harus dapatkan dengan usaha aku sendiri. Gelombang kedua sudah habis. Apa? Sudah habis lagi? Tenang pelanggan, masih ada 2 gelombang lagi. Kok kakak lama sekali ya? Dia sedang apa sih?
Sebentar lagi juga pasti pulang. Tapi ini kan sudah lama. Aku mau cari kakak ya. Dia pergi kemana? Jangan, kamu di sini saja ya. Biar aku saja yang pergi. Dadah. Hei, Jayan, itu dia. Nobita, tunggu dulu, tunggu. Urusan kita yang kemarin belum selesai. Aduh, lensa kontakku yang sebelah terjatuh. Aduh, di mana ya? Tunggu, itu ada di sana, ada di sana. Ini ada di sini. Terima kasih, aku tertolong. Aduh, gawat antrianku. Masih seperti tadi kok, silakan. Iya, terima kasih banyak. Sebenarnya hari ini hari ulang tahun adikku. Jadi aku ingin sekali membelikan roti melon untuknya. Kalau aku hari ini ulang tahun cucuku. Dia juga sama, suka roti melon. Ah, begitu ya. Tolong! Jadi kamu jangan kedua permasalahannya dong. Ada lu kejar walau lari seharian. Tidak, tolong. Tolong lagi ya. Nobita, aku tidak bisa menolong. Nobita, aku tidak bisa menolong. Maafkan aku ya. Maafkan aku. Awas nih. Nenek, boleh tolong jaga tempatku lagi sebentar saja. Aku ada urusan mendadak. Pembersih. Tas dokter. Tongkat biasa saja. Nobita. Biasa saja. Kejar. Jayem, tadi itu kita marah-marah kenapa ya? Nggak ngerti. Apa? Sudah habis lagi. Maaf, permisi paman. Bagaimanapun hari ini aku harus dapatkan roti itu. Masih ada satu gelombang lagi. Wah, sayang sekali ya. Nenek juga ya. Iya, tapi aku akan tetap semangat demi cucuku. Sekarang kami buka gelombang roti melon yang terakhir. Nenek tadi kemana ya? Tolong 20 buah. Baik, 20. Mau berapa buah? Sisakan. Tiga buah. Terima kasih. Ini, silakan. Berhasil. Itu tadi yang terakhir. Maaf ya, silakan datang lagi. Sudah habis. Padahal aku sudah mengantri sejak tadi. Baru aku tinggal sebentar sudah habis semua. Aku hanya ingin beli satu saja. Tapi aku sudah buat banyak sekali hari ini. Sebaiknya lain kali tolong jangan tinggalkan antrian ya. Tapi aku ingin memberikan roti melon ini untuk cucuku. Kalau mau ini, ambil saja punyaku. Ini, silakan. Tapi ini kan hadiah ulang tahun untuk adikku. Tidak apa-apa. Anggap saja sebagai terima kasih karena membantu aku tadi. Sampai jumpa. Ayah. Itu dia pulang. Hah? Kakak. Kakak kemana saja? Aku sampai cemas. Maaf ya, di hari penting begini aku malah terlambat. Kamu sudah beli hadiahnya belum? Aku gagal. Aku tidak perlu hadiah, kakak tenang saja. Dorami? Ini ada roti melon untukmu, makanlah.
Kakak. Terima kasih. Aromanya enak sekali. Semoga kamu suka ya. Doraemon, apa yang terjadi? Tidak ada kok. Selamat ulang tahun. Terima kasih. Silakan. Selamat kakak. Kalian mau? Ini? Terima kasih. Ayo kita makan rotinya sama-sama. Silakan. Dorami, sekarang umur kamu berapa? Menanyakan umur pada perempuan itu tidak sopan. Kalau berat badan?